Jadi sesuai surat edaran dari Bapak Gubernur tanggal 20 Maret 2020 yang baru 2 hari yang lalu, jadi kami mengadakan rapat mendadak dengan penglisir desa dihadiri oleh pemangku, kemudian ada tokoh. Nah di sini kita putuskan karena kita tidak berani mengambil risiko karena risiko daripada COVID-19 ini sangat-sangat luar biasa. Sehingga kami putuskan dalam rapat pelaksanaan Nyepi tahun ini kita adakan ngubeng. Jadi Ide Betara Kayangan 3, Melinggih Ring Bali Agung, kemudian Ide Betara Persana-Persana Wewidang Desa Adat Kuta hanya Moyoga di Peyogan Suang-Suang. Nah untuk pelaksanaan upacara melasti hanya kita dari pemangku, kemudian dari prejuru desa dengan upacara ditambah dengan guru piduka, dan kita juga akan lunas tinta di Telengin Sedara. Nah kemudian sesampainya di pura desa, jadi Ide Betara aturan penyembelihan dengan cucit butuan. Nah kami himbau kepada seluruh kerama desa untuk tahun ini tidak diperkenankan ngaturan bakti seperti tahun-tahun yang lalu, cukup hanya upacara saja. Jadi masyarakat tidak diperkenankan untuk rauh ngaturan bakti ke pura desa Ring Penyejeran. Nah kemudian untuk upacaruan di Catuspate tetap dilaksanakan dengan tingkat minimalis, jadi disederhanakan dengan jumlah peserta juga kita kurangi sehingga pelaksanaan tawur tetap berjalan. Kemudian saat penyineban tanggal 24 Ide Betara Katuran Mesinep di Bali Agung.